Halo guys, dan balik lagi sama gue Mahesa, dan kali ini kita bakal main The Very Organized Thief. Sorry, terlalu lebay. Dan langsung aja space. Game ini game FPS, tapi sebenarnya bukan game horror. Lebih ke gimana kita jadi pencuri, dan apakah kita bisa jadi pencuri. Dan gue bakal nunjukin kalian cara mainnya, sekedar gameplay sedikit. Menarik dari game ini adalah, apa ya? Kita itu nggak dikejar sama hantu, tapi dikejar sama pemiliknya. Namun kita harus lebih cepat dari pemiliknya untuk beberapa saat. Soalnya, apa ya? Ntar gue lihat dulu. Blender, bicycle, gitar, par headphones. Headphones. Jadi kayaknya kita harus ngambil banyak barang di sini, bukan cuma uang. Tapi berbagai macam yang udah di list. Gue butuh apa? Satu toaster. Gue pernah lihat toaster di sini, tapi di mana ya? Blender. Oh, itu toaster. Terus headphones, kettle, gitar. Headphones, kettle, gitar. Gue rasanya pengen apa ya? Deg-degan sebenarnya main game kayak gini. Karena pokoknya banyak lah. FPS gua suka pusing kalau main FPS terkadang, tapi kayaknya ini enggak. Enggak ada yang mau diambil ini laptop, enggak mungkin. Statue. So, langsung aja kita ke atas. Sebenarnya harusnya kita ke atas dulu tadi. Entah kenapa. Gua malah milih ke sini. Ke bawah dulu. Lumayan ada uang. Gua harus ngambil apa ini? Cepet-cepet. 5038. Itu buat kode apa ya? Dan udah bunyi hidup. Itu aja. 5038. Gua gak perlu stop watch. Headphones kita 5208. Oke, error. Emang apa sih? 5038. Makin lama. 5308. Cepet. 5038. Pan. Oke. Kenapa gue tetap lagi? Woi, lumayan. Aduh. Kemana sih ini ngambil duitnya aja lama. Udah, kabur. Satu ruangan lagi. Kettle headphones. Yay. Gua udah enggak tahu kettle di mana. Tadi gua perasaan enggak ngelihat kettle. Gitar ya perlu. Dah, kabur. Atau di sini kettle. Unlogic sih sebenarnya kalau kettle di sini. Tapi lumayan dapat duit. Baju, enggak ada maling baju gitu. Oke, kabur. Bawah karena udah semua kayaknya. Kita ke dapur. Satu dulu kayaknya datang. Tutup. Kettle di mana ya? Asal gua pernah liat kettle. Nah, kettle. Dan gak ada makanan yang mau diambil. Kita close your eyes. Dan kayaknya udah semua. Bicycle deket. Yeah. Makasih buat kalian yang udah nonton video singkat untuk The Very Organized Thief. Semoga kita dapat The Very Organized Thief-nya. Shit. Untung aja gak kelihatan. 37.164 dalam 4 menit 6 detik dan Master Thief. Wah, lumayan. Kayaknya Master Thief yang paling tinggi deh. Makasih buat kalian yang udah nonton. Makasih buat udah nonton video yang lainnya, dan thank you so much. See you in the next episode. Bye, gue masuk deg-degan.